Ciri sistem filsafat Pancasila. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain, 1. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. 2. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1 meliputi mendasari dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila 3 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4, 5. Sila 4 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan mendasari dan menjiwai sila 5. Sila 5 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, 4.